yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita memasuki hari ke-9 dari bulan Muharram yang kita kenal dengan hari Tasu'a. Dan ada anjuran untuk berpuasa Tasu'a. Besok insyaallah kita akan memasuki hari ke-10 di bulan Muharram atau hari Ashura dan juga ada anjuran untuk melaksanakan puasa Ashura. Karena itu tema kita pada subuh hari ini berkaitan dengan bagaimana pandangan ulama tentang puasa Ashura dan Tasu'a. Kita mulai dari pernyataan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang utama untuk berpuasa setelah Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dalam potongan hadis Nabi bersabda afdolus ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan, setelah berpuasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah yaitu bulan Muharram. Dari segi redaksional hadis, Nabi mengucapkan bulan Muharram dengan mengaitkan lafaz Allah Syahrullah. Tidak ada dalam hadis yang menyebut bulan-bulan tertentu dengan ungkapan Syahrullah selain Muharram. Jadi Nabi tidak pernah menyebut Syahrullah Ramadan atau Syahrullah Rabiul Awal. Padahal semua bulan itu adalah milik Allah. Inna iddata syuhuri inda Allah fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada dua belas. Jadi hanya Muharram saja yang Allah sebut, yang Rasulullah sebut dengan Syahrullah. Ini menunjukkan keistimewaan karena dalam Al-Qur'an ada beberapa hal yang dikaitkan dengan Allah, misalnya ada nakotullah, nakotullah itu adalah onta betinanya Allah. Semua onta baik betina maupun jantan itu milik milik Allah, tapi khusus untuk onta yang menjadi mukjizat Nabi Soleh. Untuk menunjukkan kebenaran kenabiannya kepada kaum samud, bahkan mereka yang menantang Nabi Soleh, untuk menunjukkan kebenaran risalahnya, kebenaran kenabiannya, agar mengeluarkan dari sebuah batu onta betina dalam keadaan hamil, dan hanya bisa membayangkan atas dasar kemampuan kita. Tapi yang sesungguhnya bagaimana azab itu terjadi, kita tidak bisa menjangkaunya. Ya. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari siksaan api neraka. Allahumma amin. Jadi Muharram adalah bulan yang utama untuk kita berpuasa setelah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Bolehkah kita puasa satu bulan penuh Muharram? Karena tadi Nabi tidak menyebutkan hari-hari Nabi menyebutkan bulan Kalau kita merujuk pada perbuatan Rasulullah Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha Ketika beliau ditanya oleh sahabat Abdullah bin Syakik Akana Rasulullah Yasumu syahrun kullahu Apakah Rasulullah itu pernah berpuasa sebulan penuh. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Ma tuhu so kullahu illa Ramadan. Aku tidak pernah mengetahui bahwa baginda Nabi puasa satu bulan penuh itu kecuali hanya Ramadan saja. Berarti sebelas bulan yang lain tidak pernah Nabi berpuasa penuh, termasuk bulan Muharram. Wala aftorhu kullahu hatta yasu minhu. Nabi juga tidak pernah berbuka sebulan penuh. Ada hari-hari dalam satu bulan itu beliau berpuasa. Nah ini mungkin yang membedakan kita dengan beliau ya. Kita seringkali membiarkan bulan berlalu, tidak ada puasa sama sekali. Nah, Mudah-mudahan jamaah baitur rahmah pelan-pelan bisa mengambil hari-hari tertentu untuk berpuasa. Kalau tidak terlalu kuat, ya ambil tiga hari saja. Apakah tiga hari di awal, tiga hari di tengah, yaumul bid, 13, 14, 15, atau tiga hari di belakang kalau lebih kuat lagi bisa ambil Senin kamis yaumul bid ya. jadi jangan sampai satu bulan berlalu tidak ada puah, puasa hatta madali sabilihi. begitulah nabi hingga wafatnya jadi ramadan puasa sebulan penuh insyaallah kita sudah mengikuti itu dan tidak ada dalam satu bulan nabi berbuka penuh. Ada hari-hari yang beliau puasa. Berdasarkan itu, maka nabi tidak pernah puasa sebulan penuh bulan Muharram. Kemudian, kalau memang tidak puasa sebulan penuh, apakah beliau banyak berpuasa di bulan Muharram? Karena bulan Muharram ini bulan yang utama untuk kita berpuasa. Kembali merujuk pada perbuatan Nabi lewat pernyataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam sahih Bukhari di bagian akhir hadis ini, Ibunda Aisyah mengatakan wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aqzara siaman minhu fi sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah dalam satu bulan itu banyak berpuasa dibanding bulan Sa'ban. Berarti bulan yang paling banyak Nabi puasa adalah bulan Sa'ban. Sepuluh bulan lainnya, tidak termasuk Ramadan ya, sepuluh bulan lainnya berarti Nabi puasa di bawah banyaknya puasa di bulan Sa'ban. Termasuk bulan Muharram. Muharram Tapi banyaknya ini berapa tidak dijelaskan Apakah semua Senin Kemis beliau puasa Kemudian ditambah tiga hari Yaumul Bid Tidak ada penjelasan secara rinci Kemudian muncul pertanyaannya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak berpuasa di bulan Muharram, Padahal berpuasa di bulan itu lebih utama setelah puasa Ramadan. Maka Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim itu menjelaskan. Beliau mulai dengan menulis Fatsabata iksarun Nabi sallallahu alaihi wasallam minas saum fi Sya'ban. Telah tetap bahwa Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban berdasarkan hadis Aisyah tadi. Wal hadis ya dulu ala anna afdhalus ba'da Ramadan ba'da Ramadan puas Muharram. Hadis yang awal tadi, hadis riwayat Muslim menunjukkan bahwa puasa yang utama setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Fa kaifa nabi sallallahu alaihi wasallam minhu sya'ban dunal Muharram. Bagaimana? Kok Nabi memperbanyak puasa di bulan Syakban, bukan di bulan Muharram? Maka Imam Nawawi menjawab, fihi jawabain. Ada dua jawaban. Kenapa Nabi itu tidak banyak puasa di bulan Muharram, justru banyak puasa di bulan Syakban? ahaduhuma la'allahu inna ma'alima fadlahu fi hayatihi bisa jadi Nabi baru mengetahui keutamaan berpuasa di bulan Muharram ini di akhir-akhir hayatnya sehingga tidak nampak beliau banyak puasa di bulan Muharram karena mengetahui keutamaannya di akhir hayat Wasani yang kedua kata Imam An Nawawi, la allahu kana yuradu fihi min safarin au marodin au gairihim. Bisa jadi ketika beliau berada di bulan Muharram banyak uzur, banyak halangan untuk berpuasa. Baik halangan itu berupa safar, bepergian, maupun halangan itu berupa sakit dan lain sebagainya. Sehingga tidak banyaklah Nabi berpuasa di bulan Muharram. Nah kemudian berikutnya, bahwa Nabi tidak banyak berpuasa di bulan Muharram, tidak menegasikan, tidak menafikan keutamaan berpuasa di bulan yang termasuk salah satu bulan haram ini. Nah, ada istilah puasa Ashura. Limadha nasumu Ashura. Kenapa kita puasa Ashura? Kita ingin mengetahui Ashura itu apa. Ibnu Abbas radhiyallahu ma menyatakan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi saumi Ashura yaumul Ashir. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah memerintahkan, sudah tentu memerintahkan sahabat, termasuk kita semua, untuk berpuasa Ashura, yaitu hari ke-10. Maksudnya hari ke-10 bulan Muharram. Jadi Ashura itu adalah Yaumul Yaumul Ashir. Nanti kita akan kenal istilah Tasu'a, hari ke-9. Apa latar belakang puasa Ashura ini? Bagaimana sejarahnya kok Nabi puasa Ashura? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika Nabi SAW alaihi datang ke Madinah. Faro al-Yahud tasumu yauma Beliau melihat orang-orang Yahudi di Madinah itu puasa asyura. Ini menggelitik beliau untuk mengetahui apa motif orang Yahudi ini puasa asyura. Dalam rangka apa mereka ini puasa asyura? Maka Nabi bertanya, "Mahaza?" Dalam riwayat lain, "Mahazal mahazal yaum tasumunahu." Ini hari kalian puasa dalam rangka apa? untuk apa ini kalian puasa? Maka orang Yahudi kemudian menjawab, Haza yaumun salihun, Haza yaumun najjallahu bani Israel min aduihim fasomahu Musa. Ini hari baik kata orang Yahudi. Kenapa mereka katakan hari Ashura itu hari baik? Hari ini kata mereka, Allah telah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Yang dimaksud musuh mereka ini adalah Firaun dan bala tentaranya. Ketika mereka mengejar Bani Israel, maka untuk bersyukur atas diselamatkannya Bani Israel itu, Nabi Musa puasa. Jadi, memang bersyukur dalam bentuk perbuatan itu bisa lewat ibadah. Salah satunya puasa, ya orang berpuasa itu tidak hanya dalam rangka meningkatkan iman atau amal soleh, tapi juga dalam rangka bersyukur. Nabi juga bersyukur lewat ibadah, yaitu sholat malam. Ketika Nabi sholat malam itu bengkak kakinya, menjadi perhatian ibunda Aisyah sehingga bertanya. Wahai Rasulullah. Kalau bahasa kita ya kok segininya gitu. Ibadah sampai kaki beng, bengkak. Bukankah Anda sudah diampuni dosa yang lalu? Diampuni dosa yang akan datang. Tapi apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakuro. Justru karena itu wahai Aisyah, saya ingin menjadi hamba yang paling bersyukur. Jadi meningkatkan ibadah itu juga sebagai tanda syukur seseorang atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, Nabi Nabi Musa berpuasa. Jadi orang Yahudi di Madinah itu berpuasa Asyura mengikuti Nabi Nabi Musa. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka Fa'ana ahakku bimusa minkum. Saya lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Artinya saya lebih berhak mengikuti Nabi Musa. Beliau Nabi, saya Nabi. Bahkan saya diutus untuk menyempurnakan ajaran yang beliau bawa. Sementara anda, kalian, orang-orang Yahudi, tidak semua ajaran Nabi Musa kalian laksanakan. Yang kalian sukai, kalian laksanakan. Yang kalian tidak suka, kalian tinggalkan. Mengambil sebagian dari ajaran Nabi Musa. Nah, sehingga Nabi menegaskan bahwa beliau lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa. Faso wa amaro Maka Nabi berpuasa, dan memerintahkan sahabat juga untuk berpuasa. Para ulama menyatakan bahwa saat itu Asyura atau puasa Asyura diwajibkan. Belum ada perintah puasa Ramadan. Sampai-sampai para sahabat itu ikut mengajarkan putra-putrinya puasa. Ketika mereka nangis karena lapar, diberikan mainan supaya tidak ingat bahwa lapar. Sama dengan anak-anak milenial sekarang kan, kalau sudah pegang HP, main game, ya lupa makan, bahkan lupa segalanya. Jadi para sahabat juga memberikan mainan sehingga mereka bisa kuat untuk puasa sampai maghrib. Kemudian ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih di Mekah, beliau juga puasa Asyura. Tapi belum memerintahkan sahabat untuk berpuasa. Dalam sahih Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Kanat Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyah adalah orang-orang Quraisy berpuasa Asyura di masa jahiliyah. Jadi orang Yahudi puasa Asyura, Quraisy puasa Asyura, Nabi puasa Asyura, sahabat puasa Asyura. Masa kita enggak puasa Asyura ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Dan adalah Nabi juga berpuasa saat di Mekah. Falamma hajaro ilal Madinah, Somahu wa amaro Setelah Nabi hijrah ke Madinah Beliau tetap berpuasa Dan memerintahkan sahabat untuk berpuasa Diwajibkan Falamma furido syahru ramadhan Kola man somahu Wa man tarokahu Setelah diwajibkan puasa Ramadan, Nabi menurunkan status wajibnya puasa asyura menjadi puasa sunnah. Dengan mengatakan yang mau puasa asyura ya silahkan, yang tidak mau ya enggak apa-apa, silahkan ditinggalkan. Tapi ini dipahami bahwa pernyataan ini untuk menurunkan status wajib ke sunnah. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan puasa asyura. Jadi kalau kita mengambil bagian belakang ini besok nggak puasa Asyura. Jadi kita pahami sebagai Nabi ingin menegaskan puasa Asyura tidak wajib lagi karena sudah ada puasa Roma Ramadan. Puasa Asyura tetap Nabi laksanakan, tetap Nabi anjurkan sahabat untuk puasa. Apa keutamaan puasa Ashura? Kalau kita melihat dua hadis ini, hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengamati bagaimana Nabi itu bersiap-siap puasa Ashura, sehingga beliau berkesimpulan, Ma'roaitun Nabi. Yataharrasiyamayyomin fadzallahu ala ghairihi illa yom yom Ashura. Saya kok tidak pernah lihat Nabi. Sesiap ini untuk berpuasa suatu hari melebihi persiapan beliau untuk puasa Asyura. Berarti, menurut Ibnu Abbas, Nabi kalau mau puasa Asyura itu ada langkah-langkah persiapan, terlihat bersiap-siap. Beda kalau puasa sunnah yang lain. Ini menunjukkan keistimewaan puasa Asyura karena Nabi siap-siap perhatian terhadap persiapannya. Kemudian hadis yang di bawah hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah. Nabi menyebutkan keutamaan puasa Asyura siamu yaumi Asyura ahtasibu Allah ayyuka kafir sanah allati qablahu. Berpuasa hari Asyura aku berharap Allah mengampuni dosa setahun yang lalu. Jadi ada takfir zunub setahun sebelumnya. Dosa yang bagaimana menurut Imam An Nawawi dosa-dosa kecil as-sogoir. Karena al-kabair dosa-dosa besar itu ada mekanisme tersendiri untuk bertobat. Kemudian ada hadis dari Salamah bin Al-Akwa untuk menunjukkan spesialnya puasa Ashura ini. Jadi Nabi pernah memerintahkan seseorang di Bani Aslam, An-azin finnas an-naman akala anna an kana akala paliasum bakiyata yaumihi wa man lam yakun akal fal yasum fa innal yaum yaum Ashura. Jadi seseorang yang diperintahkan ini mengumumkan di tengah-tengah publik, di tengah-tengah masyarakat Bani Aslam. Umumkan apa? Umumkan kepada mereka siapa yang sudah terlanjur makan, maka selanjutnya sampai maghrib jangan makan lagi. Puasa. Yang belum terlanjur makan dari subuh sampai pagi itu, maka puasalah karena hari ini hari Ashura. Jadi yang sudah terlanjur makan pun tetap disuruh apa? Puasa. Tapi jangan dijadikan alasan besok saya makan dulu sarapan. Kemudian lanjut puasa. Enggak ya. Jadi ya siap-siap sahur ya sebelum subuh. Kemudian siap-siap puasa. Kemudian menurut Hafsah binti Umar, Beliau mengatakan Nabi itu ada empat hal yang tidak pernah ditinggalkan. Salah satu dari empat hal itu apa? Puasa Asyuro. Nah, urutannya puasa Asyuro, kemudian puasa sepuluh hari pertama Zulhijjah minus hari ke sepuluhnya, kemudian puasa tiga hari setiap bulan, dan dua rekaat sebelum subuh. Berarti salah satu dari empat ini adalah puasa Ashura. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kemudian puasa Ashura menjelang wafatnya Rasulullah? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika Nabi terus saja memerintahkan sahabat untuk puasa Ashura, walaupun statusnya tidak lagi wajib ya, maka para sahabat melaporkan Ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wa nasor Wahai Rasulullah hari Ashura ini hari yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani maksud diagung-agungkan mereka juga puasa mereka bersiap-siap untuk ibadah juga. Nampaknya Nabi ingin menyelisihi mereka, menyelisihi orang-orang Yahudi. Maka beliau kemudian mengatakan, Faizakan al-amul mukbil insya Allah, sumna al Kalau begitu tahun depan kita akan puasa tanggal 9. Nah, kemudian dikenal dengan puasa kata ah. Di akhir hadis, Ibnu Abbas menjelaskan, Falam ya'ti al-am al-mukbil hatta tufiya Rasulullah. Sebelum tahun depan itu datang, sebelum tanggal 9 itu tiba, Nabi wafat. Jadi beliau tidak sempat melaksanakan niat untuk berpuasa tanggal 9 Muharram atau puasa tasua. Nah ini tingkatan puasa asyuro ya. Ada tiga tingkatan puasa asyura menurut Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau yang monumental Zadul Ma'ad. Yang pertama kata beliau, akmaluha an yusom yawm wa Berpuasa Ashura, juga berpuasa sebelumnya sehari, hari ini. Dan berpuasa sesudahnya, sesudah besok, sehari. Berarti ada tiga hari puasa. Sembilan, sepuluh, sebelas. Atau kalau sekarang, hari ini, besok, dan lusa. Wayalizalika, selanjutnya tingkatan kedua. Ayusom atasik wal asyir puasa Asyura yang dua hari. Kalau tadi yang paling sempurna yang tiga hari. Tanggal sembilan dan tanggal sepuluh hari ini dan besok. Wa alaihi aksarul ahadis untuk puasa yang dua hari ini banyak hadis yang menjelaskan. Yang ketiga, ifrodul asir wahdahu bisawm. Hanya puasa Asyura saja, puasa tanggal 10. Tidak sebelumnya, tidak sesudahnya. Satu hari saja. Ya monggo, mau pilih yang mana? Yang mau pilih tiga hari, berarti hari ini sudah puasa. Besok puasa, lusa puasa. Yang mau milih dua hari, hari ini puasa. Ee, besok puasa. Bagaimana kalau hari ini tadi tidak ada niat, tapi belum makan, gak apa-apa diniatkan sekarang. Puasa sunnah itu boleh diniatkan di pagi hari. Eh, kalau puasa wajib harus diniatkan sebelum subuh, diniatkan di malam hari, dan batas akhir niatnya sebelum azan subuh. Karena ini puasa sunnah, maka yang dari tadi subuh belum makan apa-apa, boleh untuk berpuasa. Itu tiga tingkatan puasa asyuroh menurut Ibnul Qayyim. Bagaimana menurut Syekh Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani hanya menyebutkan dua tingkatan saja. Tingkatan pertama yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim tidak masuk kategori tingkatan dalam penyebutan Al-Albani. Kata Al-Albani, siam asyura martabatain, hanya dua tingkatan. Al-ula ayyasum asyura waqablahutasiq. Yang pertama puasa Ashura dan sebelumnya tanggal 9. Itu tingkatan yang pertama, yang tinggi. Yang kedua, Ayyasum liwah dihi Berpuasa hanya hari Ashura, hari Senin nanti, besok ya. Wa hadisu yauman qoblahu yauman ba'dahu Karena menurut Al-Albani, hadis yang mengatakan puasalah kalian sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya itu do'if, lemah jadi yang tanggal 11 menurut Al-Albani gak ada puasa karena hadisnya lemah tapi ulama sebenarnya berbeda pendapat terhadap hadis ini ya ini hadisnya teknya sumu yauma asyura wa khalifu fihil yahud sumu yawman au ba'dahu yawman puasalah kalian hari asyura dan selisihilah orang Yahudi, puasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Ada riwayat yang menyebutkan wah, wa, wa ba'dahu yoman dan sehari sesudahnya. Jadi ada au ada wah. Tapi menurut para ulama, ada yang mengatakan hadis itu hasan. Hadis hasan itu bisa dijadikan sandaran, untuk beramal seperti kita sekarang ini datang sholat subuh berjamaah kemudian tidak pulang duduk-duduk berzikir mengikuti kajian seperti ini sampai suruh kata Nabi pahala haji dan umroh sempurna 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 hadisnya hadis ha hasan artinya bisa dijadikan sandaran untuk beramal Nah di sini ulama menjelaskan dalam situs al Islam soal wajawab itu. Fal hadis ad doi fi mislihaza yatasa mahu fihil ulama. Hadis yang lemah seperti ini itu ditolerir oleh para ulama. Li nado yasir karena status lemahnya itu ringan-ringan saja. Walaihsahu makzuban au maudu'an bukan termasuk hadis yang makzub, dusta, bukan hadis maudu, bukan hadis palsu. Apalagi ada anjuran untuk banyak puasa di bulan di bulan Muharram sebagai bulan yang utama untuk berpuasa. Jadi tidak apa-apa puasa tanggal 11. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, eh, Imam Ash-Shafi'i rahimahullah menganjurkan kita sebagaimana yang dikutip oleh An Nawawi dalam Syarah Muslim. yustahabbu saumut tasik wal asir jamian li Nabi sallallahu alaihi wasallam saum al asir Dianjurkan puasa dua hari sembilan dan sepuluh, karena Nabi sudah pernah berpuasa Ashura dan sudah meniatkan untuk puasa Tasua tanggal sembilan. Barangkali ini, mudah-mudahan, bisa dipahami. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan, ya? Silakan, ya. Ya, beribadah itu kan ada tolok ukurnya. Ya, dengan rahmat Allah, Allah turunkan nabinya untuk menjadi model, uswatun hasanah bagi kita, termasuk dalam ibadah kita ini. Kalau berpuasa lemas atau tidak, atau sama seperti tidak puasa, beraktivitas lebih banyak, pasti lemas, kan? karena itu dalam suatu perjalanan Nabi pernah mengatakan hari ini yang tidak puasa memborong pahala kenapa Nabi mengatakan demikian karena yang puasa puasa itu lemas jadi mau ngangkat barang-barang bawaan itu nggak ada yang angkat yang angkat yang nggak puasa nah, artinya nggak usahlah puasa sepanjang hari karena Nabi tidak mencontohkan paling baik itu ya Daud puasa Daud aja sehari puasa, sehari berbuka. Itu yang paling banyak sudah itu. Makanya Nabi menyebutkan bahwa puasa yang paling baik adalah puasanya Nabi Daud. Tapi Nabi tidak mengamalkan karena beliau model, beliau contoh. Kalau Nabi mengamalkan nanti khawatir dicontoh oleh umatnya jadi lemas semua umatnya. Nah, yang Nabi anjurkan tadi dalam hadis Hafsah tiga hari lah. Apalagi ada rahmat dalam ajaran Nabi satu pe kebaikan sama dengan sepuluh, sepuluh. berarti satu hari puasa sama dengan sepuluh hari kalau tiga hari puasa tiga puluh hari berarti sama dengan sebulan jadi ambil yang ringan tapi berpahala besar itu menurut saya ya Allah ada lagi Ya, apakah puasa Ashura masih dilakukan orang-orang Yahudi? Bagi mereka yang masih orisinil ajarannya bisa saja. Ya, tapi bagi mereka yang sudah eh, apa namanya mungkin sifat keduniawiannya muncul ya, mungkin tidak melaksanakan. Saya tidak tahu persis ya apakah orang Yahudi di Palestina itu eh, juga puasa Ashura ya mungkin perlu di searching di Google itu karena untuk mencari orang Yahudi di Indonesia agak susah meskipun ada mungkin di Jakarta sana ya. kalau di sekitar Sawah ada enggak orang Yahudi di sekitar Baitur Rahma ada nggak nah, kita bisa tanya-tanya kamu masih puasa Asyura nggak karena yang diceritakan tadi itu adalah Yahudi di zaman Nabi Allah alam ya untuk yang Yahudi sekarang Apakah masih mereka berpuasa Asyura. Tapi bisa kita lihat di eh, YouTube atau di Google mungkin ya untuk jawaban yang lebih pasti. Ini ada pertanyaan lewat eh, biasa. Saya nggak bawa kacamata ini. Ada yang bisa bantu baca? <tuh> oh ya, Satasan. Apakah kalau berpuasa Daud, kemudian memperhatikan puasa yang lain? Bisa dua. Yang pertama, enggak perlu memperhatikan puasa sunnah yang lain, karena puasa Daud itu sudah sebaik-baik pua, puasa. Puasa yang diamalkan Nabi Daud, Nabi Daud itu luar biasa ya. Malamnya sholat malam, siangnya selang-seling puasa. Padahal pekerjaan beliau kan raja. Raja itu santai-santai, atau banyak urusannya. Di samping raja juga, nabi kan beliau diwajibkan berdakwah kepada Bani Israel. Jadi, kekuatan Nabi Daud itu luar biasa, dan solatnya Nabi Daud dijemputkan sebagai solat malam terbaik juga. Bahkan, ada hadis yang mengatakan sebaik-baik makanan adalah makanan yang dihasilkan dari jerih payah seseorang bukan dari hasil pemberian, meminta-minta dan lain sebagainya. Kemudian Nabi lanjutkan, Nabi Daud makan dari hasil jeripayahnya. Padahal Nabi Daud itu kan raja, kan pasti ada fasilitas ya. Mobil Fortuner dan lain sebagainya fasilitas Nabi Daud itu. Tapi beliau seorang ahli pembuat baju besi untuk perang. Beliaulah orang pertama yang membuat Baju besi untuk perang, karena salah satu mujizat beliau, kalau pegang besi itu langsung bisa dilunakkan, bukan hanya sendok dibengkokkan, nah itu belum apa-apa. Dan ini asli tidak ada trik kamera maupun settingan, asli Nabi Daud, bahkan buatan beliau itu sangat berkualitas. Beliau memperhatikan detail hasil karyanya, dan dari situ beliau dapat uang. Dapat upah, beliau jual, dan beliau makan dari hasil jerih payahnya. Jadi, ini contoh yang Nabi sebutkan. Ini menjadi contoh bagi kita, tapi kalau contoh Nabi Daud itu memang orang-orang spesial. Ya, malamnya sholat, selalu paginya siangnya selang-seling puasa, dan banyak urusan yang bisa mencontoh yang purna-purna itu yang purna yang masih kuat ya. <tuh> ya syukurnya kita diberi rahmat, beramal sedikit, berpahala besar, itu rahmatnya umat Nabi Muhammad. Jadi kalau tidak kuat puasa Daud ya enggak apa-apa. Yang kedua, kalau puasa Daud ingin ikut juga puasa Arafah, puasa Ashura, maka berhenti dulu sebelum memasuki puasa puasa sunnah itu, kemudian melaksanakan puasa tersebut nanti lanjut lagi puasa Daudnya selang seling, sehingga Daudnya ya dapat, kemudian puasa puasa yang lain tadi juga dapat, itu barangkali. Allahualam. Ada lagi? Cukup? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberi kita taufik sehingga minimal besok ya kita mau berpuasa sekaligus kita niatkan puasa Senin karena kebetulan bertepatan dengan hari Senin jadi niatnya dua mau puasa Ashura sekaligus puasa sunnah hari Senin mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan dengan berpuasa dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita dipersilakan masuk melalui pintu Ar-Rayyan Allahumma amin subhanakallahumma wabihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh